sampai saat itu setelah 6 hari pleno sudah tercapai 18 desa dan target besok Kamis kemungkinan paralel 3 dan terakhir Jumat mudah-mudahan selesai ke 25 desa langsung kita penyerahan rekap sekecamatan. Dari 6 hari ini ada temuan masalah? Ya, dari 6 hari alhamdulillah sampai saat itu enggak ada. Lumayan lancar lah. Pak, kalau sementara ini dari hasil rekap udah bisa dilihat belum sih Pak? Siapa suara yang paling tinggi dan lain sebagainya? Sampai saat ini hasil rekap masih belum bisa dipastikan, soalnya kan belum habis. Dan juga belum selesai kita melaksanakan kegiatan rekapnya. Belum bisa dipastikan lah, yang terbanyak dan hasil yang anak. Kalau untuk di apa yang diupload ke situng dan lain sebagainya udah mulai diupload Pak? Kalau yang ke situng kan kalau yang dari KPPS kan C1-nya. Kalau yang itu kan di AA-nya nanti. Jadi kan sekarang belum selesai pleno. Nanti kalau sudah selesai pleno kita sampaikan KPU yang mengupload. Yang pasti kan setelah selesai pleno nanti PPK mengumumkan DA-nya. DA dan DA satu. Oke, siap. Pak, nama Pak, nama lengkap Pak? Ahmad Jumiadi. Ahmad Jumiadi. Jumiadi.